Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bapean Elektro. Di sini saya akan membahas tentang memodifikasi ya lampu charger yang akan kita modif di sini. Di sini saya akan membongkar baterai dari laptop lah. Laptop di mana rangkaian laptop tersebut sudah rusak. Di sini saya akan membongkar dan mengambil baterai tersebut. Baterainya masih bagus. Di mana kerusakannya yaitu di rangkaian charger ini ya, teman-teman. Rangkaian yang ini terusak dan tidak ngecas lagi ke baterai. Di sini saya akan mengambil baterai aja untuk memindahkan ke lampu charger tersebut. Sebelum kita memastikan dulu di mana positif negatifnya, kita perhatikan dulu di bagian kotak ini. Di sini ada terlihat plus negatif lah. Di sini baterainya menjelaskan bahwa di sini positif, ini negatif, positif, yang bentuk datar ini negatif, positif, negatif, positif, negatif. Jadi rangkaian sebelumnya pada laptop ini dirangkai seri ya teman-teman. Sebelum kita prakteknya, kita pastikan dulu tegangan pada baterai apakah ada atau tidak. Kita pastikan dulu, kita ukur ya teman-teman. Nah, tidak ada terukur sama sekali. Kita ulang lagi. Perhatikan ya, terukur 100,6 milivolt ya teman-teman, berarti tidak ada tegangan lah, berarti baterai tersebut lagi kosong. Di sini saya mempunyai rangkaian charger ya teman-teman, murah meriah, belinya di Shopee seharga sekitar 5 ribuan sampai 10 ribuan. Ini banyak sekali dijual di online ya teman-teman, murah meriah lah, 5 sampai 10 ribuan lah. Dimana saya menggunakan rangkaian ini menggunakan pakai cas HP ya teman-teman. Kita pastikan terlebih dahulu berapa output atau tegang keluarannya dari rangkaian charger tersebut, berapa tegangan yang terukur. Maaf teman-teman, karena saya merekamnya sendiri, lumayan susah lah untuk memegang kamera karena keterbatasan alatnya. Mudah-mudahan lain kali saya akan mempunyai tripod ya teman-teman. Ini sudah saya hubungkan. Berapa outputnya yang terukur? 4,18 volt. Berarti 4,18 volt keluaran pada rangkaian charger yang kita beli ini ya teman-teman. Di sini saya akan melakukan pengecasan pada baterai nih. Di sini saya akan menyalakan topot sekitar lebih kurang 30 menit. 30 menit.
langsung aja kita colokan charge. Nah, indikatornya kedip-kedip ya teman-teman, berarti ini lagi melakukan pengecasan. Nah, waktu akan terus berjalan. Nah, saya tunggu aja 30 menit ya teman-teman, sekitar setengah jam lah. Nah, ini udah mencapai 30 menit lah pengecasan pada baterai. Apakah baterai ini bisa ngecas atau tidak ya? Nah, lihat teman-teman, 30 menit kan? 30 menit sudah setengah jam kita cas. Nah, di sini saya akan membongkar lampu cas. Min lampu 1, lampu 2, lampu 1, lampu 2, lampu 1, lampu 2. Ini min plus L1 plus L2. Nah, inilah baterainya. Nah, di sini saya akan memodif dan mengganti dengan itu ya teman-teman. Baterai ini ya, yang sering cepat rusak, cepat apalah, cepat drop, cepat soak. Nah, di sini saya akan menggantikan baterai dari laptop. Baterai yang laptop ini ya, biasanya baterai laptop ini tahan ya teman-teman, kuat lah, tahan. Nah, karena saya bongkar, ya saya yakin rangkaian yang di laptopnya yang ini rusak teman-teman. Nah, rusak. Nah, jadi saya tidak memakai ini lagi. Ini saya ambil aja baterainya gitu. Nah, di sini saya akan mengganti baterai ini, dipindahin ke sini. Ini ke sini ya. Baterai ini sudah soak karena tidak mau ngecas, tidak dicas beberapa jam lah. Atau seharian tetap juga tidak mau menyala lampu. Di sini saya akan mencoba dan memutuskannya. Nah, di sini saya akan potong. Ini sudah jelas ya teman-teman. Ini untuk positif, yang hitam untuk negatif. Jelas, langsung aja saya potong. Saya potong ya teman-teman. Tidak patah lagi. Nanti baterai ini akan saya paralel ya. Rencana baterai ini saya paralel dua buah aja saya pakai untuk di sini, karena baterai yang dua lagi untuk lampu cas yang satu lagi ya teman-teman. Kalau keempat-empatnya dipasang ke sini lebih bagus, lebih tahan, lebih lama habisnya aja, lebih tahan lama lah, nanti kita nggak sering-sering ngecas. Untuk sesaat ini saya hanya mungkin entah, ini baterainya udah beberapa jam kita charge, 34 menit teman-teman, udah setengah jam. Langsung aja kita tes baterai tersebut ngisi atau tidak. Langsung aja saya cabut, dan saya lepas baterai ini ya teman-teman. Saya lepas.
langsung. Nah, dan di sini saya akan tes pakai multimeter apakah baterainya ada atau tidak ini. Kita nyalain multimeter. Ini kita coba teman-teman, kita tes. Lihat baterainya ngisi ya teman-teman, 3,78 volt, berarti baterai ini masih bagus lah, masih bagus dan bisa kita charge nantinya. Nah, selanjutnya baterai ini akan saya pindahkan ke lampu cas ini ya teman-teman. Dengan dua buah aja saya taruh di sini. Dua buah di sini. Nah, sebelum kita ngetes yang ini, kita pastikan dulu lampu yang ini nyala atau tidak itu. Kita pastikan dulu nyala atau tidak. Ini apa kondisinya? On. Ini on AB. Off AB. Kita langsung nyalain aja. Kita akan langsung ngetes lah. Ngetes lampu dulu. Ngetesnya pakai ini aja lah teman. Bisa ini. Pakai yang ini aja dulu. Keluarannya kita sambung dulu ya teman. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan menyambungkan rangkaian charger pengisian baterai ke sini ya. Saya memastikan dulu terlebih dahulu LED 1 dan LED 2 nya nyala atau tidak ya. Belum kita mengganti suatu baterai itu, kita pastikan dulu tegangan input berapa, outputnya berapa, LED nya nyala atau tidak gitu. Sebelum saya memindahkan baterainya ke sini, saya pastikan dulu lampunya nyala atau tidak. Sebagusnya kita memakai kabel serabut ya teman-teman. Kabel tunggal ini sudah patah karena ada terlanjur saya solder ya teman-teman. Kita pakai aja terminal block sementara untuk pengujian lampunya. Beginilah trik untuk pengujian dari lampu emergensi ya teman-teman. Permasalahan pada lampu emergensi itu bervariasi ya deh. Bisa jadi rangkaian chargernya rusak, baterainya tidak terisi, bisa jadi baterainya drop, belum tentu rusak rangkaian chargernya. Rangkaian chargernya bagus, baterainya bagus. Bola lampu yang LED 1 LED 2 nya rusak gitu. Nah, di sini kita langsung mencoba memastikan LED nya nyala atau enggak. Berarti nyala teman-teman. Kita matikan dulu, kita pasang lagi. Kita nyalakan switch A, nyala, ini nyala satu ya teman-teman. Switch B itu nyala kedua-duanya, lampu satu dan lampu dua nya itu nyala, nyala keseluruhannya gitu. Coba mati dan perhatikan teman-teman, nih jelas berbeda kan kalau dia nyala semua gitu. Berarti untuk lampu LED pada ini aman, jelas kerusakannya jelas pada
baterai itu. Ini video. Baiklah, langsung aja kita merakit baterai yang teman-teman. Baterai ini saya rangkai atau saya rakit secara paralel, digabungkan keduanya seperti ini. Di sini saya akan merekatnya menggunakan lem lilin, dipanasin pakai solder. Langkah baiknya kita menggunakan alat itu ya, ada alat shotgun itu lem lilin itu, apa namanya, lem tembak lilin, karena pekerjaannya lebih ringkas, lebih simpel dan lebih praktis lah, karena saya belum punya alat itu, masih dalam perencanaan pembelian tool untuk perlengkapan servis lah. Lem lilin itu saya potong beberapa bagian dan saya panasin seperti ini. Tergantung teman-teman bagaimana mau menggabungkan yang ini, bisa pakai isolasi, dililit pakai isolasi, dilakban gitu. Menurut saya lebih bagus menggunakan lem lilin ini. Kita solder bagian belakangnya lagi teman-teman. Lebih bagus dipotong ya kayak gini teman-teman, beberapa bagian lebih mudah gitu. Kalau teman rakit secara paralel 4 baterai itu lebih bagus ya, karena lebih tahan lama lampunya nyala ya. Karena saya bikin dua ini karena boxnya kecil, muat 4 baterai ini sepertinya muat ya. Karena saya masih ada lampu emergency lagi yang akan saya tambah lagi, saya ganti lagi baterainya. Untuk sementara ini saya pakai dua aja dulu. Untuk lampu emergency darurat seperti ini, dua baterai ini lumayan lah, lumayan tahan lama, sekitar 4 sampai 5 jam gitu. Lumayan lama ya teman-teman seperti ini, tapi tidak apa-apalah, kita mengerjakan alat apa adanya, yang penting pekerjaan kita selesai. Nanti sesudah kita rakit pakai lem lilin ini, kita akan menyolder bagian positif negatifnya pada lampu emergency ini. Teman-teman sudah paham tadi kan, yang kabel merah itu positif dan kabel hitam itu adalah negatif. Nah, sudah siap ya teman-teman, solder. Nah, ini bagian negatif yang teman, bagian datar, ini positif.
PPU merah, sel denok merah, yang ini hitam negatif. Nah, ini sudah saya solder ya teman-teman, sudah saya solder dan sudah saya masukin ke dalam kotak dan sudah saya lem. Nah, teman-teman harus memahami rangkaian sebelum dan sesudah. Ini sesudah dan ini yang sebelum, mana yang sebelum dan yang sesudah. Sebelumnya kita pakai baterai aki yang hitam ini, sesudahnya pakai baterai pink ini. Nah, sudah kita langsung aja kita pasang di boxnya. Sesudah kita ganti baterainya ya teman-teman. Saya charge lah sekitar 1 jam atau 2 jam lah kita charge. Kita tunggu aja beberapa saat dulu. Nah, ini udah saya tunggu udah 1 jaman saya charge. Kita akan mencoba menyalakan lampu ini bekerja dengan baik ya teman-teman. Biasanya saya charge seharian pas saya nyalakan tidak mau nyala itu. Nah, solusinya kayak gitu ya teman-teman. Ini kondisi off, on nyala satu, LED bagian satu lah nyala satu. Ini anak saya teman-teman, namanya Naka.